Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kalian juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayo silakan Bintang dipimpin berdoanya. Mari teman-teman, sebelum belajar dimulai, sebaiknya kita berdoa dengan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah berdoa, selanjutnya Pak Ari mau cek kehadirannya dulu. Apakah semuanya sudah hadir? Bintang, ada Bintang? Ada. Ada. Kemudian Evi, ada Evi? Hadir. Lalu Fikri, ada Fikri? Ada Fikri. Setelah Fikri itu Lafida. Ada Lafida? Ada. Alhamdulillah, berarti kita semuanya lengkap. Nah, di masa pandemi ini kita semua harus benar-benar menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa pakai masker, kalau keluar rumah selalu cuci tangan, hindari kerumunan, ya. Oke, setelah itu, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini, Nak? Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, berarti Pak Ari mau cek dulu kelengkapannya. Coba, semua tegak berdirinya atau duduk dengan tegak. Pak Ari mau lihat nih, pakaiannya sudah rapi semua, bagus. Kalau sudah siap, berarti ayo kita persiapkan bukunya dan juga pulpen maupun buku paket. Silakan, Nak. Nah, sebelum kita mulai belajar, biar tambah semangat lagi, kita mau nyanyi lagu nasional dulu. Karena kemarin kita baru saja memperingati Hari Nasional. Siapa yang tahu? Kemarin kita memperingati Hari Nasional tanggal 1 Oktober. Ada yang tahu? Ada. Hari apa, Safa? Hari Kesaktian Pancasila. Tepat sekali. Safa, Pak Ari punya bintang. Boleh disimpan Safa karena sudah berani menjawab, ya. Oke. Apa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, setelah tadi kita menyanyikan lagu nasional, sekarang kalian boleh duduk kembali, ya, Nak. Oke. Sekarang kita tepuk PPK dulu. Coba Pak Ari mau lihat mana yang paling semangat. Nanti Pak Ari kasih bintang. Tepuk PPK! Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Bagus. Nah, ini tadi Pak Ari lihat yang paling semangat ini Gina nih. Gina boleh Pak Ari kasih satu bintang, ya. Nih Gina, buat Gina bintangnya. Oke? Oke. Coba sekarang Pak Ari lihat tepuk semangatnya. Biar kita tambah semangat di pagi hari ini. Tepuk semangat! 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 Oke, udah semangat sekarang. Kalau sudah semangat, berarti belajarnya juga harus semangat, ya. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran, seperti biasa di sekolah, kita melakukan kegiatan literasi membaca dulu. Baru saja kita melakukan kegiatan literasi membaca. Nah, kita membaca tadi tentang apa, ya, isinya, Nak? Jarak tentang hemat energi. Bagus nih, Jahra berani menjawab. Pak Ari kasih bintang lagi nih buat Jahra, ya. Nah, teks yang tadi kalian baca itu merupakan teks eksplanasi. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf pertama itu apa, lalu paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ada yang bisa menjawab? Paragraf pertama pada teks eksplanasi itu biasanya berisi tentang apa? Ada bintang? Boleh? Topik permasalahan. Tentang topik permasalahan yang ada di paragraf pertama. Biasanya teks eksplanasi itu di paragraf pertama tuh membicarakan topik masalahnya apa sih? Gitu kan, ya?
Oke, sebelum kita beralih ke pembelajaran berikutnya, sekarang Pari akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian akan merinci beberapa informasi yang telah kalian baca pada kegiatan literasi membaca tadi tentang teks hemat energi. Kalian nanti merincikan paragraf pertama isinya tentang apa saja informasinya. Paragraf kedua, ketiga, sampai paragraf akhir, yaitu kesimpulan. Enak? Paham ya? Oke. Setelah itu, Pari coba tanya dulu. Beberapa informasi yang tadi kalian baca di teks eksplanasi, itu isinya tentang apa saja, nak? Paragraf yang kedua, atau paragraf yang lain tadi, isinya tentang informasi apa sih? Ada yang tahu nggak? Fikri? Boleh Fikri? Tentang pemanasan global. Pemanasan global diakibatkan oleh apa nak tadi? Oleh apa? Ada yang tahu? Siapa? Siapa boleh? Dia. Digunakan energi listriknya secara berlebihan oleh manusia, makalah terjadi pemanasan global. Sebelum itu, Pari punya video menarik. Kita akan melihat tayangan video berikut ini untuk kalian paham apa yang ingin kita pelajari nantinya. Oke? Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah, bener, Kak. Tuh, udah nyala. Hah? Setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, Pari mau tanya beberapa hal pada kalian. Tadi videonya berisi tentang apa, nak? Tentang? Hemat energi. Bagus. Kalau kegiatan itu ciri-ciri menghemat energi atau boros energi, nak? Boros energi. Nah, itulah fakta yang sering kita temukan pada kenyataannya. Bukan berarti hanya Reno saja, mungkin kita juga sering sambil nonton TV lalu main handphone. Padahal TV-nya tidak ditonton. Bagus tidak seperti itu, nak? Tidak. Besok atau nanti ketika kalian di rumah, kalau kalian mau main handphone, ya tolong dimatikan televisinya. Kalau kalian mau fokus menonton televisi, handphone-nya atau gawainya disimpan. Sekarang Pak Ari tanya coba. Tadi kan Reno mati lampu, lagi main asik ya kan, mati lampu. Sekarang coba Pak Ari tanya ke kalian. Kalau kalian sedang menonton TV, atau lagi main gawai, handphone, tiba-tiba mati listriknya, atau pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan? Kesal. Pasti kesal kan? Lagi nonton TV nih, lagi seru-seru, atau yang laki-laki suka nonton bola, tiba-tiba mati. Waduh, nggak sampai selesai nonton bolanya. Emang energi listrik itu berasal dari mana sih, nak? Ada yang tahu? Dari batu bara. Fikri bagus. Nih bintang sama Fikri karena sudah berani menjawab, Pari kasih bintang lagi. Boleh buat Fikri satu, boleh buat bintang juga satu. Ya, bagus, nak. Oke, berasal dari batu bara. Selanjutnya, Pari akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nanti di antara satu kelompok dan kelompok yang lain mengerjakan lembar kerja yang harus dikerjakan bersama-sama. Sekarang Pak Ari kasih dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 mau nama kelompoknya apa? Ayo berdiskusi. Mandiri. Oke, boleh. Nanti ditulis, silakan tulis nama anggotanya. Lalu kelompok 2 mau apa nama kelompoknya? Religius. Boleh religius. Yo. Kalian sudah membawa handphone? Gawainya sudah dibawa? Oke, boleh dikeluarkan. Taruh di atas mejanya masing-masing. Pari akan menunjukkan bagaimana cara membuat posternya.
nanti kalian berdiskusi satu sama lain. Pilih saja di desain ini. Ada poster yang bentuknya portrait, ada juga poster yang nanti bentuknya landscape. Perwakilan dari kelompok mandiri akan disampaikan oleh Bintang. Ya, yuk Bintang, mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Informasi penting dalam paragraf pertama adalah hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Ya. Ada perbedaan di paragraf keberapa, Nak? Paragraf kedua. Coba silakan dibacakan untuk kelompok religius tanggapannya mengenai paragraf yang kedua. Silakan. Tingkatnya suhu bumi disebabkan oleh produk elektronik seperti AC, kulkas, sifat energi alternatif. Nah, ini merupakan contoh poster hemat energi dari Gina, perwakilan dari kelompok religius. Ada nggak yang perlu ditanggapi dari tampilan poster yang dibuat oleh kelompok religius ini? Ada, Anak? Ada. Ada. Siapa? Bintang? Ada. Kenapa Bintang? Coba yang agak keras suaranya. Memanfaatkan energi alternatif. Memanfaatkan energi alternatif. Kenapa nih? Seharusnya. Seharusnya? Sedikit dikecilkan lagi. Kalian tadi berdiskusi tentang apa saja sih? Tentang apa saja tadi kalian berdiskusinya, Nak? Tentang? Hemat energi listrik. Lalu mempelajari apa lagi selain hemat energi listrik? Mendesain poster. Bagus. Apa sih tujuannya kita untuk menghemat energi itu, Nak? Agar tidak boros. Lalu apa lagi? Mengurangi apa tadi? Mengurangi penggunaan sumber daya alam yang sudah berlebihan atau yang sudah menipis sekarang ini. Pari mau tanya, tadi kita habis belajar apa saja sih? Apa aja kita tadi udah belajar apa aja tuh? Yang pertama kita belajar tentang apa tadi? Tentang? Menghemat energi. Lalu yang kedua, apa tuh? Kita belajar apa lagi selain menghemat energi tadi? Mencari informasi dari teks eksplanasi. Nanti untuk kegiatan remedial, bagi yang nilainya masih di bawah 70%, nanti Pak Ari berikan teks eksplanasi, kalian mencari informasinya apa saja di dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, untuk pekerjaan kalian di rumah, Pak Ari beri tugas nanti di rumah sama ayah atau ibunya boleh membuat desain poster hemat energi untuk diletakkan di rumah. Kita tepuk PPK lagi biar lebih semangat. Masih ingat? Masih semangat? Masih. Masih. Oke, yuk tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. 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 Sekarang kita operasi semut, kita cari dulu semutnya ada kotoran apa yang melintas, kita cari. Sudah? Buk, letakkan di kantong kalian, nanti di luar ada tempat sampah, boleh kalian buang, oke? Okay? Sebelum mengakhiri pelajaran, mari sama-sama kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu ondel-ondel. Bisa nyanyi lagu ondel-ondel? Bisa ya? Oke, okay, yuk. 1, 2, 3, 4. Nyok, kita nonton ondel-ondelnya. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Nanti silakan dipimpin oleh Bintang untuk berdoa. Ayo Bintang, boleh dipimpin? Berdoa dimulai. Alhamdulillah.